beda dikit tuh. Ada penampilan baru itu. Wah, coy, enak coy. Biar enak lah. Masker mulai lo miring. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah hari Minggu, jangan tanyakan lagi ya. Biasa topeng. Ini bertiga ya, kemarin cuma berdua sama si anak baru ini. Sekarang mau ikut lagi. Dia ngajak ceweknya. Gak cewek dia, adiknya. Ini agak beda dikit tuh. Ada penampilan baru itu. Pinjem ini motor, pinjem, bukan motorku sendiri sih, pinjem. Ya agak beda dikit gitu lah ya. Ini penampilan masih standar gitu. Belum dilihat yang aneh. Ada yang tahu motor apa ini? Ini cuaca dari bawah udah agak mendung, tapi di atas kayaknya cerah sih. Tadi udah kontek-kontek sama anak-anak di atas, tanya sih cerah. Ya, moga aja cerah. Untuk video vlog yang kemarin tuh, mohon maaf ya kalau banyak, ya nggak banyak sih, tapi ya emang banyak. Apa itu suara angin masuk ke mikrofon. Mohon maaf itu kalau berisik ya, karena nggak taunya itu spon yang buat lidungin si mikrofonnya itu hilang cuy, hilang. Nggak tahu kemana, nggak tahu jatuhnya di mana tuh, hilang aja lah, nggak tahu. Jadi suaranya banyak suara angin yang masuk gitu. Suara omongan itu gak terlalu kedenger banget lah. Mohon maaf banget ya. Kalau agak mengganggu ya. Ini kemarin juga langsung beli mikrofon baru lagi lah. Balik lagi tentang motor sih, kuting ini. Ini ya emang motor saya ini pengganti isi merah ya. Karena yang merah kemarin yang Ninja SS itu di logo orang lah ya, dibeli sama orang Kebumen. Ini ada cuplikan dikit lah ya untuk kemarin pas diambil. Lah, payu cuy. Priwek ini, priwek ini. Ya hati-hati. Sampai jumpa kembali. Ya antara ya atau tidak. Ya bukan gitu sih ya, tapi emang saya pengen jual gitu ya. Saya pos jual itu udah dibeli sama orang Kebumen kan? Kalau nggak salah iya Kebumen kan? Dibeli sama orang Kebumen itu laku berapa itu ya, 19-an lah. 19-an itu bentukan orisinalnya standar. Jadi variasinya yang udah nempel di Ninja SS-nya punyaku yang dulu itu saya pretelin semua, ganti yang oriannya. Situ ya pengen up selesai lah ya. Kebelilah ini si Ninja. Kalau udah pada yang tahu ini Ninja apa sih, Ninja apa sih? Ini Ninja 250 SL Mono. RR Mono ya? Oh, RR Mono. Saya belinya second sih. Nggak yang beli baru. Kenapa ya? Kalau yang beli baru itu harganya masih tinggi, sedangkan untuk harga secondnya itu
anjlok lah, bisa dikatakan anjlok nih untuk yang RR Mono ini, karena emang CC 250 terus masih satu silinder lah dia. Tapi untuk first impression pakai ini enak sih, enak, karena juga belum pernah pakai motor yang CC-nya tinggi gini, tinggi 250 lah. First impression pakai si Ninja Mono ini mantap lah. Untuk budget yang ringan, ingin mesin yang torsinya besar kan, ya bisa pendahuluan ke yang Ninja RR Mono dulu. Bisa kalau ada rezeki lagi kita naik, ya naik yang up satu silinder lah ya, amin. Nanti kita coba tes speednya, karena ya emang belum nyobain motor ini secara keseluruhan ya kan, baru juga ambil ini kemarin hari apa, Jumat ya, hari Jumat aku ambil ini di Temanggung sih, dan tar itu apa mandek bensin ente mau apa merek mandek sih. Bensin kan? Hah? Ngkupeng? Oke siap. Nyari spill filter ya. Jadi kita lanjut lagi ke tadi itu si Lexi di temanku kehabisan bensin cuy. Padahal tadi lewat pom bensin gitu. Bisa-bisanya nggak cek bensin. Alhamdulillah cuy, di atas cerah lah, gunungnya terlihat sangat jelas. Ini udah, jika udah mau sampai tempat. Bakemes bekas bengkel kok tadi patek lah itu kok irit si bakemes si Arab yang ada sering itu kayaknya yang masuk vlog di temennya Bagas itu waktu vlog video buat kontennya si Merah. Mau sama si teman-temannya ini anak-anak Arab. Ini kita mau ke pom Kopeng dulu lah. Ini si CBR hitam itu mau si bensin sama sekalian lah ke kamar mandi, agak kebelet. Kita mampir di Kopeng, ya kalau di Kopeng ya bener di Kopeng, tapi banyak di pom bensin dulu. Ini ada yang mau isi bensin ya sama sekalian. Nggak patut diturun, ini bukan jalannya untuk wili-wili. Di sini dulu lah, mau kamar mandi tipis, isi bensin. Ramai cuy di sini cuy. Nah udah lama di sini, kita mau rolling dulu. Nanti kayaknya rencananya mau ke Telomoyo.
ke Telomoy aja lah, kita nanti ngopi di sana biar enak lah. Masker mulai lo miring. Harus copot aja. Waduh, ketemu kembaran, dia juga namanya sama kayak saya. Terus jaketnya juga sama, untung motornya gak sama. Kita nungguin temen dulu lah, lagi ada yang beli bensin. Nambah sindu. Cek, gak tuku bensin. Barusan tuku bensin. Lagi tok. Mendung ya kami. Air project. Ini namanya sama kayak aku, Reza. Jaketnya apa juga sama ini. Jaketnya sama, namanya sama. Untung motornya gak sama ini. Rame cuy. Makin siang makin rame cuy. Sepuluh foto terus. Ya, dia punya kenangan sama si putih ya. Dari kemarin kan si merah itu, si merah udah kejual. Wah, ini macet-macet di sini. Ya kayak gini kalau berhenti di pas tikungan tuh, kalau bikin macet. Tambah siang tambah rame, coy coy. Rame ini di sini, rame ini, rame sangat sangat rame. Iya, rame, rame banget. Kalau sama yang kemarin rame ini sih. Nah, kalau di tempat-tempat spot foto nih udah otomatis pada mundur ke kiri ya. Semuanya kayak gitu ini. Cari foto. Cuy, ini dari tikungan biasanya di base camp, tapi ya agak sepi lah. Cuma nemuin temen ini nih, teman-teman.
buat temen-temen sih. Nyamperin Mas Rinal. Aslinya motovlog. Kayak langsung aja lah ke Telomoyo, ngopi di sana aja lah. Di sini udah lumayan panas. Yoi coy, ini dah masuk di biasa parkirannya Telomoyo yang udah sampai sini. Mau ngopi-ngopi dulu di sini sebentar deh. Lah kok rame? Lah kok rame? Kok rame? Penuh coy. Anjir. Penuh. Bagus. Niatnya kesini mau nyari tempat tenang. Enggak taunya rame. Mana ya? Kono mah sepi ya. Oh. Taunya rame juga di sini. Aduh. Kono lah. Sana mah. Cari tempat dulu cuy. Soalnya rame. Lah di sini kayaknya lebih enak. Gak boleh ternyata di sini padahal enak sepi ya. Aduh, bingung lah ini mau cari tempat. Tahu cuy, kita bayar parkir dulu. Nah, itu tadi parkir, mau parkir kemana ini? Rame. Niatnya mau cari agak sepi. Ini malah rame. Istimewa. Baru kali ini sih rame. Biasanya kalau kesini tuh nggak serame gini. Kalau ini rame. Garnadi, Garnadi. Mana? Skip dulu lah videonya kita. Cari kopi itu. Batuk. A few moments later. Halo cuy. Udah sampai bawah ini, udah sampai Magelang lah. Udah sampai mau rumah. Sampai rumah. Ini belum closingan juga tadi di atas. Grimis. Grimis ya, terpaksa kameranya aku lepas. Tahu kena hujan ya. Selalu stay tune terus di Ras Moto Vlog ya. Sik. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oh, coy, enak coy. Enak speeding pakai ini. Enggak ada suaranya jadi enggak bisa ngerasain kalau udah cepet. Tiba-tiba tadi udah 100 sebetulnya. Udah 100 up tadi. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Karena subscribe tuh gratis man. Stay tune terus lah di Ras Moto Vlog ya. Sampai sini dulu. Besok kita jumpa lagi ya. Asik. Bye-bye.